here with the Master Kiefer. Ini kayak, aduh, nunggu waktu itu kayak price, bukan price plus, price full, di atasnya price tag lah pokoknya. Bareng sama nungguin waktu itu si Luna udah duluan kan. Iya. Gigi, terus ibunya mah udah langganan banget nungguin waktunya. The darling ini. Tunggu ya hasilnya, makeover ya. Yang makeover loh, new hair. Mungkin ntar dibikin lebih sehat sama Kiefer. Terus rambutnya disisain warna aslinya ya kan, karena lebih biar nggak ini ya, if we change it too much nanti kalau dia luntur jadi merah. Yeah, yeah. Jadi kita keep the base color, her natural hair color, terus dibuat bikin rambutnya lebih nyala, kita bikin highlights biar rambutnya kelihatan lebih menarik dan ada beberapa kontras dan beberapa warna di dalam rambutnya biar nggak terlalu bulus. Kamu panjang biar muda ya kan. Karena tempatnya guys, wow, senior eksklusif, lucu banget. Dan di sini tuh menerapkan prokes banget ya, Kiefer. Jadi tamunya dibatasin, nggak boleh banyak-banyak dan semua sesuai appointment. Yes. So cool. Tuh, cuma berdua, nggak boleh lebih supaya everyone are like safe and comfort. Ih, bersih banget sih tempatnya, I like. Thank you. Let's start the makeover. Sekarang lagi diapain sih? Di highlight atau di apa? Sama kita lagi highlighting rambutnya. Warna warna. Kiefer move so fast. Oh my god, less than 15 minutes. For one head. Okay, ini lagi nunggu dulu 20 menit. Ini lagi di highlight. Terus kayak pakai mahkota lah. Au. Ntar abis 20 menit baru di apain nungguin ya. Oke, sekarang kita mau nyuci setelah 20 menit ya mas. Jadi sekarang kita ngapain nih Kiefer? Sekarang step nomor 2. Kita akan kasih color gloss ke rambutnya karena tadi kita bikin highlight dengan bleaching dikit. Dan sekarang kita harus kasih karakter warna ke rambutnya. Rambut aja pakai karakter, say. Yeah. Lihat deh gimana. Oke, show di Ariana Grande lah ya. Harapan Eike ya kan, cara. Show lah pokoknya. Lagi deg-degan guys, kira-kira mau dipuani apa enggak? Kelihatan tipis, tapi karena Kiefer kalau misalnya pakai poni justru kelihatan tebal, terus kelihatan yuk. Nanti kalau poni lucu deh. Gitu ya? Tapi poninya yang kayak pendek atau yang kayak? Nah, yang kalau di poni tetap. Sebenernya kalau kamu masih agak takut-takut buat potong poni, dan mungkin bagus kalau kita potong poninya agak like sampai sisi aja dulu. Oke. Jadi kalau kamu lagi bosan pakai poni, kamu masih bisa kayak bisa di keluarin dari. Tapi kalau misalnya lagi pengen gitu, ini jatuhnya segini, nutupin mata gitu. Bisa ya. Ini ya kira-kira ya. Ya boleh. Ya, oke, let's do it then. Oh my god. Gila guys, ternyata di Kiefer bisa bikin, selain bisa bikin centong, bisa bikin ngerasa muda guys. Jadi kayak krim malam gitu guys. GG kak, gara-gara Kiefer. Thank you man!
Thank you, Mom. Lighting. Ajarin. Tapi masih pakai helm sepeda. Enggak. Bapak kan pelan-pelan. Halo, Bapak. Oh, di sana ya. Tetap. Coba kamu. Ini minta cuci tangan, cuci tanganan. Ini benjek, ini enggak usah dikas. Enggak usah dipecet aja, pecet aja. Tetap. Ya, tapi enggak usah muka sini jalan. Ini rem. Ya. Rem ini rem bahkan cukup rem satu ini aja sudah cepat. Karena ini udah fungsi. Tapi berat ya? Maksudnya kalau lagi berat kalau jalan sih ya. Kalau lagi jalan. Iya tapi kan sama apa ya? Oh, jangan, jangan takut. Orang ini sendiri aja takut. Kita tahu jatuh Pak, nanti kita jatuh rame-rame. Udah segitu aja. Sama kakimu bisa jaga enggak apa-apa kalau jalan enggak benar. Kalau gasnya dilepas dia gimana? Ya berhenti. Oh gitu. Sama di rem. Kalau kamu di rem berhenti, kalau gasnya kamu gede terus kan dia tetap jalan. Oh, oke. Okay. Iya, jadi gasnya dilepas aja. Oh, kalau mau berhenti gitu loh. Coba muter ya. Iya. Coba muter sana. Buka, muter sini aja. Oh, iya dah. Sini lebih enak muternya. Tergantung ini putarannya. Nah, coba naik kakinya satu dulu. Nah, gas lagi agak kenceng. Nah, kakinya naik. Nah. Nah, speednya segini kalau mau belok gas terus. Gas sambil belokin gas. Gas, oke. Okay. Gas lagi gas. Oke, okay. Nah cakep. Wih. Iya yang ini kan? Iya sih Allah, ini pencapaian banget ya kan? Karena nggak ada orang jadi boleh buka masker, maksudnya jarang-jarang banget gitu. Kayak pencapaian aku bisa naik water tahun 2021 ya, walaupun naik sepeda juga belum lancar di dalam kota, nggak masalah.
keluarga bisa semuanya. Makasih ya, Pak. Tuh, Pak.